Ini banyak banget ada jaring laba-laba, kocak. Jangan-jangan di dalamnya ada serangga yang seram, guys. Tuh kan ada cucu Charles. Hei, Anda di sana. Apa nih, guys? Wush, kepala Steve berubah menjadi dua, guys. Waduh, kabur. Aduh, jatuh. Dan ada Jumbo Josh. Itu, guys. Apa tuh? Monster apa tuh? Lari, guys. Guys, di video kali ini kita bakal nonton White World lagi, guys. Tapi White World yang horror nih. Karena banyak banget yang komen, bang, nonton yang horror lagi, bang. Oke lah, kita bakal nonton White World yang horror, guys, ya. Oke. Karena sekarang sudah ada yang viral, Monster Host Head, Bus Eater, dan banyak lagi, guys. Serem banget, guys, ya. Udahlah, kita bakal coba tonton yang dari Josa Crab. Nah, kita like dulu, guys. Kita like sampai 1 juta like, guys, ya. Oke lah, kita bakal tonton dulu nih. Ngapain dia nih? Bikin percobaan apa? Oh, percobaan, guys. Percobaan. Loh, mana aja matahari? Kok malah balik? Oh, ya iyalah balik. Kan nggak bisa naik. Lala. Nggak bisa mana matahari, woi. Apa nih? Ngecit apa nih? Game mode kreatif. Bisa apa? Ternyata panahnya pusing ya, guys, karena dia mode kreatif ya, jadi anti bacok gitu, guys. Mau jatuh di kepala tapi nggak bisa-bisa, bos. Next, ini di mana nih? Dia lagi manggil ayam. Dikasih makan apa ayamnya nih? Malah dibunuh. Diapain? Oh, lagi barbeque, guys. Lo lo lo. Apaan itu? Apaan tuh? Apaan tuh? Kok ada muka kucing? Ya nggak tahu. Kucingnya terjebak. Nah, terus dia kayaknya mau nyari harta karun nih, guys. Karena villager itu banyak mempunyai emerald, diamond, dan juga banyak lagi ya. Ini katanya horror, kok malah kucing? Ngapain dia? Malah main di bed. Di end. Dulu. Wush. Ternyata dia mempunyai ruang rahasia bawah tanah, guys, dan ada di end. Langsung ada Ender Dragon. Apakah dia bakal one hit Ender Dragonnya? Karena Steve Overpower itu punya beda cara, guys. Tuh lihat, pakai klewang ya. Loh, ternyata tidak bisa melawan ya. Dia mencari domba. Mungkin dia mau sahur memakai domba, guys, ya. Cari pumpkin. Oh, mungkin dia mau bikin sayur, guys. Sayur buat nanti lauk. Lauk untuk sahur. Semua villager udah pada puasa sekarang ya. Lulu. Oh, dia ngambil spons, guys. Untuk apa sponsnya tuh? Apakah dia bakal ngeringin laut? Lulu. Malah bikin spons Bob nih, Vic. Bikin spons Bob. Tuh kan? Kok bisa? Mana bisa, woi? SpongeBob ngapain lu, salah server dia ya. Minecraft logits. Apakah logitsnya di luar nalar? Tuh. Dia bakal bikin di mana? Crot. Jadi nggak bisa nembus ya? Loh. Kalau di bawah air? Tembus dong. Loh. Emang bisa gitu? Oh. Jadi kalau di air itu nembus dia ya. Dia bikin bone meal. Apa nih? Wih, apelnya warna putih. Apel tengkorak, guys, ya. Apakah bisa dimakan? Ini dimakan fix menjadi monster, guys. Karena ini White World horror. Tuh kan Koko Carles, guys, pick. Ini Koko Carles. Karena itu laba-laba dajjal. Jadi dia bakal memakan apel itu ya. Tuh, tidur dan bangun. Apakah dia bakal menjadi laba-laba dajjal? Tuh kan, hilang deh, guys. Aduh, udah mulai horor nih, guys. Udah mulai horor. Jadi dia bakal, di laba-laba rumah, bos. Dari mana dapat rumah? Itu kan laba-laba. Kalau rumah dikasih makan baru menjadi seperti itu. Ini laba-laba, kocak. Kabur. Langsung auto kabur deh ya. Karena House Ed ini adalah hantu yang sangat kuat, guys. Tuh. Aman kayak ya. Ini banyak banget ada jaring laba-laba, kocak. Jangan-jangan di dalamnya ada serangga yang seram, guys. Tuh kan ada cucu Charles. Hei, Anda di sana. Nah, langsung we will be back. Auto ke neraka deh ya.
Oh, bikin redstone sekarang guys. Redstone Coco Carless Fix. Ini karena dia tuh kan. Oh, bikinnya pakai kereta nih. Lalu dibikinnya orang. Oh, jadi kereta orang guys. Jadi orang itu bakal menaiki kereta yang ada di bawah kayaknya nih ya. Tuh kan? Zombie VS Steve. Apakah mereka bakal bisa menang? Ya, duel. Oh, udah pernah saya lihat nih guys. Jadi mereka bakal bentur-benturan seperti itu guys. Tuh kan. Oh, ini. Duel-duelan nih. Bisa kayak gitu ya. Keren nih. Jadi dia bikin figur ya, figur yang bisa nyerang-nyerang itu guys. Di gurun pasir. Dia mencari apa di gurun pasir nih? Wish, bikin makam apa nih? Tim set naik. Langsung malam guys. Mungkin dia bakal bikin mumi. Malah langsung tidur si villager ya. Nani? Bisa ketumpuk berdua gitu, kocak. Itu ditambah lagi apa? Bisa tiga apa? Wih, villagernya numpuk guys. Karena nggak punya rumah, jadi mereka main tumpuk-tumpukan aja ya. Next, ngapain lagi nih? Dia memakai lava block. Apakah dia bikin generator? Kayaknya nggak guys ya. Oh, bikin jebakan guys. Ini isi lava fake bikin jebakan. Jebakan untuk Steve. Bikin, generator guys. Stone generator. Ini apa nih? Ini si air. Lalu isi lava. Jadi apa nih? Oh, air setengah guys. Air setengah isi lava tidak bisa membeku. Oh iya guys. Jadi perlu dicoba itu ya. Jadi airnya setengah itu tidak bakal membeku dengan lava guys. Tuh lihat, percobaan yang luar biasa guys. Mencuri di rumah villager. Ini selalu di rumah villager doang nyuri ya. Kasihan villagernya kena bully terus guys. Siren head guys di depan mata. Duh, gawat nih guys. Ternyata Siren Head-nya lagi berburu juga ya. Mungkin dia lagi mencari barang-barang antik guys, seperti emas, perhiasan. Awas weh, ntar lu meninggal. Tuh, Siren Head-nya gede banget guys. Itu kayaknya satu kali injak langsung peot ini ya. Waduh, gimana nih? Kabur apa? Malah siap and quit. Lulu, gimana lagi nih kocak? Malah terjebak di dunia horor lagi nih guys. Waduh, ngeri. Bukan dari suaranya aja udah ngeri nih guys. Jangan-jangan di sini ada lighthead. Saya curiga ada lighthead ya. Soalnya di sana ada lampu. Jadi lighthead itu adalah monster lampu. Tuh kan? Apa tuh guys? Loh, Siren Head juga. Aduh, kabur. Datang dia kabur. Oh, kirain lighthead. Ternyata Siren Head juga ya. Tapi Siren Head-nya punya gigi 6 guys. Tuh kan? Langsung I will be back. Langsung dimakan sama dia ya. Waduh. Dia tersesat di tengah hutan nih guys. Mana hujan lagi, becek. Ya udah, kalau hujan-hujan gini enaknya ke cave, ke goa gitu ya. Jadi di goa ini, waduh, perasaannya tidak enak guys. Karena di goa ini ada banyak sarang laba-laba. Biasanya kalau ada sarang laba-laba ini menandakan tanda horor guys. Ini apakah ada Charles lagi? Kayaknya tidak ya. Jadi Charlesnya udah, apa nih guys? Wush, kepala Steve berubah menjadi dua guys. Dimakan siapa tuh kocak? Waduh, dibelah guys, aduh ngeri. Ya. Tuh, ternyata cuma ada kereta doang ya. Jangan-jangan dia habis naik kereta kecindok batu guys dan terbelah menjadi dua ya. Bener juga ya. Malah kesana dia kocak. Jangan kesana woi. Tuh kan. Keretanya terputus guys. Apakah sini ada hantu? Waduh, diambilnya. Jadi dia bakal masang di sini ya. Nah, waduh, ada ban-ban ternyata guys. Dia ini pemakan kepala guys ya. Kabur, ban-ban pemakan kepala guys. Waduh, kabur. Aduh, jatuh. Dan ada Jumbo Josh. Langsung auto tewas. Seperti biasa, dia nambang-nambang diamond. Mungkin dia sudah kehabisan stok diamond ya. Ataukah dia bikin armor guys. Pada-pada diamond kocak. Dulu, apa tuh guys? Duh, ada ruang rahasia. Dangerous. Do not enter. Biasanya kalau kayak gini pasti dia masuk guys. Tuh kan? Oh enggak guys, dia lewat jalan atas. Dulu, jangan kesana woy. Kayaknya dia bakal kesana guys ya. Karena biasanya orang tuh penasaran dan langsung masuk aja gitu guys. Kan udah ngapain ya? Bikin lever tuh kan. Penasaran dia. Jangan kesana. Kan udah dibilang jangan kesana. Bahaya woy.
Ada Steve. Woi, ada Alex juga guys. Ternyata ada hantunya ya. Ini kayaknya ada yang bikin guys ya. Tuh, villagernya jadi hantu dan leher panjang juga ada guys. Herobrine-nya juga leher panjang koca. Mengerikan sekali nih. Ini apa nih? Kayaknya ada yang lepas guys. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang lepas satu guys. Tuh kan dihancurin nih. Aduh, ngeri. Ya, jangan-jangan dia ada di bawah sini guys. Waduh, gawat nih gawat. Jangan kesana woi. Kan malah dicari sama dia. Yah, Thor-nya meninggal. Oh enggak guys, aman. Kayaknya aman ya. Kayaknya masih aman sejauh ini. Jadi dia bakal mencari yang hilang itu guys ya. Kayaknya sih yang hilang itu seram guys. Karena yang hilang itu biasanya pasti ganas. Soalnya kan itu monster gitu ya. Jadi dia bakal coba ke bawah nih. Gak ada guys. Apa tuh guys? Kuyang apa tuh? Bisa lari guys. Yah, is dead. Bangun pagi. Pagi yang cerah guys ya. Nah, ini kayaknya tidak ada yang horor guys. Karena ini pagi-pagi, bukan malam-malam ya. Biasanya kalau malam-malam itu baru yang horor. Lulu, di sebelah rumah villager kok ada rumah aneh? Dia bakal masuk. Wih, rumah apa nih guys? Lulu, ternyata villagernya disekap di sini guys ya. Lulu, meninggal ya guys. Mungkin ini rumah hantu. Wih, kepalanya putus guys. Villagernya kepalanya putus ya. Ini kira-kira dimakan apa nih guys? Wih, ada yang meninggal, ada yang putus, dan juga ada yang pingsan gitu ya. Ini apa nih? Wih, tengkoraknya sampai kelihatan gitu guys. Kasihan banget nih guys. Siapa yang makan kira-kira ya? Jangan-jangan di sini ada SCP. Oh iya guys, ini ada laboratorium yang jahat itu ya. Mungkin ada yang lepas monster gitu guys. Jadi mereka dimakan, lalu monster itu keluar dari kandangnya ya. Itu guys, apa tuh? Monster apa tuh? Ya nggak tahu. Kok stepnya panjang banget? Lari ya guys. Bisa menghilang bos. Kabur. Aduh, dia pemakan. Lari. Kabur. Lolo, kabur pun ada. Apa nih guys, Alek apa nih? Wush, Aleknya guys berubah menjadi robot gitu ya. Ternyata banyak banget yang aneh-aneh di sini guys. Oh, dia kabur. We'll be back. Aduh, serem banget nih. Yaudah, gitu aja guys. Mungkin sekian dulu episode kali ini ya. Jadi tadi ini serem banget sih ya. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 12 malam guys. Oke guys, mungkin sekian dulu ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel Astro Surya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.